Hai, assalamualaikum. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya juga ya. Terima kasih. Nah, ini tuh kegiatan saya setiap pagi pas buka toko. Jadi tiap pas buka toko itu saya nggak lupa bersih-bersih, sulap-sulap, karena banyak debu di toko saya ini. Soalnya tokonya kan di pinggir jalan, jadi harus rajin untuk bersih-bersihnya. Jadi toko saya ini itu dulunya konter pulsa, makanya di temboknya itu di branding Telkomsel seperti itu. Jadi dulu itu pas awal buka tahun 2009 itu saya jualannya jualan pulsa. Tapi sampai sekarang juga masih. Emang di depan itu gak ada tulisannya, karena saya gak bikin spanduk ataupun apalah, itu gak ada. Jadi ya murni seperti ini aja. Nah, ini tuh capek ya, di sini panas banget cuacanya. Lumayanlah buat cari keringat pagi-pagi. Nah, ini itu motivasi banget buat temen-temen yang mau buka usaha warung sembako itu, harus optimis. Jadi yakin aja, dimulai aja dulu. Jadi teman-teman itu harus berusaha melawan kemalasan kalian. Memang malas itu mengalahkan segalanya. Jadi harus semangat. Jadi demikian dulu video kita hari ini tentang bersih-bersih di warung sembako. Nah, demikian video kita hari ini. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti dari awal, dan juga buat teman-teman yang sudah mengklik video saya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum.